Yang pertamanya adalah satu usaha yang segera yang memerlukan a sense of urgency untuk kita memastikan bahawa penularan COVID-19 di beberapa negeri dapat dibendung secepat mungkin. Sense of urgency ini telah pun kita melihat melalui penubuhan Greater Klang Valley Task Force yang telah dipengerusikan oleh Datuk Dr. Chong pada bulan lepas. Dan kita akan membawa fokus dan intensiti yang sama kepada beberapa negeri yang sedang berhadapan dengan penularan kes yang tinggi. Antara negeri yang akan kita memberi fokus dalam beberapa hari dan minggu yang akan datang adalah negeri Sabah, negeri Johor, negeri Kedah, negeri Pulau Pinang dan juga negeri Kelantan. Negeri-negeri tersebut bukan hanya akan menerima bekalan vaksin yang lebih, tetapi juga kita telah memulakan proses pemindahan tenaga kerja dan juga aset-aset perubatan kepada negeri-negeri tersebut daripada negeri-negeri yang tidak lagi memerlukan aset dan juga tenaga kerja berlebihan. Ini adalah usaha untuk kita memastikan bahawa kes harian dan juga bilangan penduduk Malaysia yang terpaksa dimasukkan ke hospital ataupun mengalami gejala yang serius dan teruk daripada COVID-19 dan juga kes kematian dapat kita kurangkan di negeri-negeri tersebut dan secara keseluruhannya untuk seluruh negara Malaysia.